Hello guys, welcome back to my channel. Dan kali ini kita bakal lanjutin lagi game apa sih namanya? Dirt 5 ya, Dirt 5. Jadi kemarin kalau kalian lihat udah masa udah 4 kita, 4 yang kita lakuin ya. Ini sama ini. Kita sekarang bakal lanjut palingan sampai sini ya guys, 1 2 3 4 5. Biar lebih cepet karena lumayan lama ini game kalau aku bilang ya. Kalau kalian belum percaya nanti lihat aja, tapi ini game lumayan lama. Oke, tuh cek dulu, ada mobil baru juga di sini. Rasanya kalau mau beli tuh butuh banyak duit ya. Gimana ya, beli apa enggak ya? Boleh deh beli satu yang ini kayaknya bagus nih, kayaknya boleh. Aha. Mari kita coba mobil baru kita ya guys, di Rally Raid South Africa. Oke, okay. Beri biasa nanti kalau ada itunya ngomong lagi aku bakal diem dulu. Oke, okay, gak ada, langsung jalan. Oke, okay. Nah aku takutnya masih kurang gede. Kemarin tuh aku udah cek ternyata masih agak kurang gede guys, jadi aku kecilin aja lagi dikit. Oke, okay, let's go. Set, widih, waduh. Yah, kita paling belakang, woi. Misi, mau lewat, ya Allah. Itu mobil kecil amat. Wey, ya Allah. Upsi, waduh, ada kotor nih. Dia lewat sini. Aha, iya. Kita ke aspal lagi seperti ini. Wey, waduh. Kita ngangkat beberapa racer katanya. Wah itu. Ini mobil kecil kenceng amat. Woi. Dekat-dekat. Hati. Pelan-pelan naik. Set. Iya. Nah, dikit lagi nih. Pas 50% pokoknya aku langsung gaspol aja, guys. Soalnya kalau nggak gaspol nanti nggak naik-naik. Oke, udah 50%. Oke. Okay. Bakal susah. Jangan. Oke, okay, kita nge-cut 2 orang. Nomor 3 kita cut dulu nih. Oi, mana sih? Lepol, terus. Aha, let's go. Sampai ke bawah lagi. Oke, okay, kita langsung aja lanjut terus. Waduh. Bang, tenang. You know what guys, apa enggak kita ulang aja lagi ya? Soalnya itu juga kalau kalian lihat tadi itu udah hampir terakhir banget loh. Kan di awal tadi pagi banget deh. Ini pagi nih. Tadi di akhir-akhir tuh udah malam banget dah. Kok bisa ya? Wih. Mm-hmm.
Tapi yang ngedrift doang sekarang 3 kali. Tapi masalahnya kalau masa offroad ngedrift jadi agak susah nih. Waduh, kan ngedrift malah jadi nabrak. Hancur depannya. Yes. Dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Mobil mau lewat. Permisi. Oke, kita langsung lanjut lanjut terus. Aha. Yep. Set set eh, pelan 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 pelan. Tenang tenang. Mas bro, tenang mas bro. Nanti numpang lewat, jadi ngalangin, woi. Jangan first person, ini gak enak kalau first person. Ini mau fokus ya. Aha. Oh, sheesh. Oh no bro, oh no, 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 no. Oh, no, 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 please, please. Jangan, 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 udah ke 10, udah ke 10. Hampir. Keren gua gak bisa kebalik lagi tuh. Udah lah, gak apa lah kita finish 10 aja. Nanti soalnya masih banyak race lagi kan yang kita harus lakuin. Juga bisa nanti dapat yang banyak. Dan rally rate selesai. Oke, mari kita lihat. XP-nya lumayan dikit. Reputasinya agak tinggi ya, sudah bilang. Speed-nya juga dikit. Oke, gak apa-apa. Kita masih ada 4 balapan lagi yang harus kita lakuin. Jadi kita harus agak cepat ya. Oke. Eko ini lagi. Kita langsung ke Land Rush. Oke, ini. Oh my god. Bro, ini. Ini traktor bukan sih? Ini bukannya traktor ya? Ini. Oke, you know what? Yaudah kita coba aja ini. Kita coba aja apakah traktor atau bukan. Tapi sepertinya sih traktor ya. Rasanya kayak agak penyok gitu dah. Tuh kayak atapnya dipenyokin gak sih itu kelihatannya. Itu oh karena gak yang nyetir, kaget tuh. Dun 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 dun. Nah kalau ini kan jalannya gede enak. Langsung gaspol. Tapi handlingnya itu loh handlingnya. Handlingnya agak licin. Eis. Wuts, wuih. Tapi seru juga ini. Lompat-lompat mulu dari tadi. Aha. Oke, kita paling depan masih. Kenceng 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 banget nih kenceng mobilnya mantap juga nih kenceng banget nih. Oke pelan pelan handlingnya soalnya agak nggak enak kayak bisa dibilang. Set iya belok 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 ah mantap. Ada air coba kita lihat dari luar nggak terlalu ngefek sih ya kurang efeknya. Sih
Belok terus. Aku coba pengen punya steering wheel sih, guys. Tapi ya susah aja gitu. Makanya emang steering wheel tuh mahal gitu, steering wheel. Oke, kita belok aja terus pelan-pelan sini. Set. Luar. Set. Itu yang paling realistis dari gamenya tuh, gearboxnya aja digerakin gitu. Karena aku settingnya otomatis, jadi sebenarnya ini tuh mobil manual, tapi aku settingnya di settingannya tuh otomatis gitu kan. Jadi emang otomatis digerakin sendiri, tapi sebenarnya manual ini mobilnya. Ini bisa aja kita ganti ke manual. Nanti kapan-kapan aku ganti ke manual, guys. Oke, lanjut terus. Set set. Lanjut lagi. 3 2 1 set. Mantap. Kok gak kotor ya? Bannya tuh gak terlalu kotor loh. Sebenarnya kalau di dunia nyata perasaan gak kotor banget itu. Gak mungkin gak sekotor itu. Bodinya juga gak terlalu kotor ya. Aneh. Ya, yeah, main game ada yang realistis banget, ada yang kurang realistis sedikit. Oke, kita lanjut ke ini race terakhir kan? 1, 2, 3, 4, baru 4 ya. Ini deh nih, 2 lagi nih kita selesain karena ini masih banyak lagi tuh kan. Ini 1, 2, 3, oke 3 ya, 3 lagi. Jadi totalnya 4, 5, 6, 6. Oke. Kita langsung aja tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja coba Ultra Cross di Dyer's Gate, Norway. Let's go, cuy. Eh, sebentar nih, coba tuh kan. Walaupun gearboxnya tuh nggak gerak, tapi digerakin dikit ya aneh gitu. Ini gearboxnya untuk mobil-mobil, nggak tahu nih, fintech-fintech kan kali. Ini bukan fintech sih, ini fintech ya sih. Masa mobil tapi interiornya tuh jelek gitu, apa ini khusus mobilnya buat off-road doang ya. Nah, jangan ditabrak kok, jangan tabrak. Iya. Kita lewat kanan sini. Kita cut. Yuk, gas terus. Aha. Hujan cuy, hujan, hujan. Tadi. Hujan ya? Iya, hujan dong. Dan aku ada kayak kotoran gitu atau mud. Posisi 1, 10 detik, oke. Sepertinya bisa loh. Woi, bang Mamang, yang dorong bang. Ya Allah. Ya, kontrolnya hilang. Oke. Ini kalau pakai steering wheel sih enak banget ini kelihatannya. Bakal realistis banget sih pastinya. Mantap.
posisi 1 10 detik. Gimana ya? Lambat banget soalnya ini mobil juga. Baku gaspol lah, guys. Gaspol, gak berhenti, no break ya, seperti itu. Ih. Oke, malah mendekat, malah mendekat. Aha. Aha. Pak, wipernya matiin dulu, Pak. Pasti nggak dipakai deh, Pak. Nggak nyala. Nggak hujan. Tapi... ya, you know, in case kok tiba-tiba jadi terjadi hujan lagi. Tapi ini kayaknya bayangan, bukan bayangan ya. Berkas di mobilnya tuh nggak ngikutin wipernya. Tuh. Kayak yang tonjolan di bawah itu, yang di screen bawahnya itu, tuh ini kayak ada nonjol gitu. Nah itu nggak ngikutin sama sekali gitu. Seperti lihat aja kalian, pasti tembus. Nah apalah. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, terus gak bisa lanjut ke race-race berikutnya, nanti aku coba sendiri aja, gak apa-apa. BTW pasti balapan ini doang lama banget deh. Oke, kita juara 5. Wow. Nah, apalah, lumayan. Oke, kita mana ya? Udah berapa menit sebentar? Udah sekitar 18 menit ya, tapi ya udah lumayan lama sih, guys. Jadi mungkin untuk game Dirt 5 ya, Dirt 5 ini sampai segini dulu. Nanti aku bakal coba lagi, mungkin ada yang kurang ya, jadi nanti bakal aku coba lagi. So thank you banget yang udah nonton, and see you in the next video atau video berikutnya. Bye.